KPU Kabupaten Kudus dibantu relawan demokrasi gelar sosialisasi ke warga binaan rutan kelas 2B Kudus. Para warga binaan juga diberi simulasi pencoblosan hingga mengenal 5 varian kertas suara. Di rutan ini sedikitnya terdapat 178 narapidana yang mempunyai hak pilih dan 80% diantaranya adalah warga Kudus. Dengan adanya sosialisasi dan simulasi ini, warga binaan dapat menggunakan hak memilih sesuai pilihannya. Untuk teman-teman yang ada di sini karena memang ini mereka itu banyak akses untuk keluar, akses untuk informasi itu sangat minim. Nah, ini menjadi PR juga buat kami, KPU, dan juga nanti kita kerjasama dengan rutan. Ini tidak cukup hanya sekali ini untuk kita mensosialisasikan.